ya tentu kan semua itu pada porsi muktamar itu kan mengakhiri masalah jabatan saya. Tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama 5 tahun ini diterima atau tidak. Titik evaluasinya bagaimana. Nah, setelah itu ada satu forum yang namanya pandangan umum atas evaluasi. Lalu di situ nanti cabang-cabang se-Indonesia akan mengambil kesimpulan apakah lanjut atau tidak. Pada dasarnya saya pasrah apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB, saya ikut. Tapi saya tidak juga ambisi karena menjadi ketua umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC. Itu sudah ada kabar dari Pak Jokowi yang akan datang karena sudah ada kan dikasih? Iya, sampai tadi kepastiannya insya Allah, tapi jam pastinya saya masih menunggu jam.